Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita masih bermain Play Together lagi ya. Hari Minggu pagi itu ada kostum baru lagi ya di toko. Nah, kostumnya itu apa? Ini ya teman-teman, kostumnya ada di shop. Nah, ini Hari Santo Patrick ya, teman-teman. Hari Santo Patrick hanya di sini, waktunya 6 hari 22 jam ya, teman-teman ya. Nah, Hari Santo Patrick ini bajunya sama seperti tag anak ayam set ya. Nah, ada 2. Tapi di sini dia lebih banyak ya variasinya. Dimana ada tambahan ini, mainan daun semanggi ini mainan untuk pet ya. Kemudian sama ada tempelan di wajah gitu. Kalau yang cewek ada warna hijaunya. Tapi kalau yang laki-laki ada janggutnya ya. Namanya kumis gentleman coklat ya, teman-teman ya. Sisanya sama. Bajunya yang berbeda juga, tapi topinya sama ya, teman-teman. Nah, harganya ini 100 diamond semua ya, teman-teman. Dan ini kostumnya worth it untuk dibeli. Bagus ya. Jadi, kita coba langsung beli aja yang pertama yang di sebelah kiri dulu ya, yang kostum ceweknya. Kita klik. Nah, sudah ya. Kemudian kita beli yang cowoknya yang di sebelah kanan. Oke, udah selesai ya. Nah, sekarang coba kita lihat di kotak pos. Nah, ini sudah ada ya. Yang pertama adalah set item Santo Patrick melalui pembelian item ya, yang versi laki atau versi cowok dan versi cewek atau perempuannya ya. Kita terima dulu. Nah, seperti ini. Hiasan wajah daun semanggi, bajunya ya, baju untuk ceweknya, ini selopnya, dan ini mungkin mainan pet ya. Oke, selanjutnya yang laki-lakinya sama. Nah, yang membedakan cuman ini ya, kumis gentleman sama baju ya. Sisanya sama, sepatu dan ini mainan daun semanggi, mainan pet ya. Oke, coba kita cek dulu ya mainan semangginya apakah betul. Nah, ini ya teman-teman. Oh, bukan. Ternyata dia adalah, oh, main-mainan ini, mainan yang penyihir-penyihiran gitu ya. Oke, tadi salah ya teman-teman. Aku kira mainan pet, ternyata bukan. Oke, kita ke kostumnya, ke penampilannya. Penampilannya, kita coba dari yang cewek dulu lah ya. Yang ini, yang ini, yang ini. Tapi kok kepalanya singa lucu ya. Nah, gini. Rambutnya, karena aku rambutnya nggak punya banyak ya teman-teman. Rambutnya aku kasih yang gini, bagus nggak ya? Tembus. Rambut cewek. Nah, yang ini aja ya. Terus untuk kacamatanya, mana kacamatanya? Nih, kacamatanya kita ambil yang ini. Nah, mirip ya, udah bagus ya teman-teman. Nah, ini untuk yang versi ceweknya ya. Wah, bagus sih. Tuh. Bagus ya teman-teman. Oke, nah kalau sudah kita coba yang laki-lakinya ya, kostum laki-lakinya. Ini. Ini sepatunya. Nah, terus untuk rambutnya kita ganti yang laki-laki dong. Yang gini aja deh. Nah, yang gini ya, kayak uang kaget ya. Nah, wah, keren ya teman-teman, bagus sekali ya. Tuh. Tapi punggung belakangnya biar aja yang putih ya. Nah, itu ya. Kalau untuk badan gedenya seperti ini. Kalau untuk badan kurusnya seperti ini ya. Badan sedang. Dan ini adalah badan bayinya. Wah, lucu ya teman-teman. Lucu nih, worth it ya dibeli ya. Nah, gitu. Nah, karena aku laki-laki ya udahlah aku pakai yang laki-laki aja ya. Tapi kalau bajunya bagus yang cewek sih, bajunya itu ya teman-teman. Nah, nih. Oke. Keren ya. Nah, ini worth it atau enggaknya ini bagus sekali ya teman-teman. Dibeli aja karena ini bajunya lumayan ya. Cuman 100 diamond kalau kalian beli salah satu, tapi kalau kalian beli dua-duanya ya
200 diamond ya teman-teman. Nah berhubung juga kan di login-loginnya itu nggak ada hadiah diamond ya, adanya nanti sore jam 4 itu 20 diamond. Teman-teman bisa cek aja lah hadiah-hadiah loginnya untuk hari Senin sampai hari Kamis ya. Sampai hari Jumat ke depan itu apa aja. Rasaku sedikit diamondnya karena sudah bermacam-macam lagi hadiahnya, bukan diamond lagi ya. Jadi kalau teman-teman yang punya diamond agak lebih banyak, langsung aja diborong aja ya dua kostum ini bagus banget. Totalnya 200 diamond ya. Ini sama kayak kostum anak TK set itu harganya, tapi yang ini lebih banyak ya. Dan ini lebih variatif, ada mainan-mainan ininya nih. Nah, oke. Yang masih ngumpulin diamond, kumpulin aja, usahakan beli deh. Selama waktunya ini 6 hari 22 jam ya, teman-teman. Oke. Ada yang bilang juga ini ada apa namanya? Mau mendekati event yang itu ya, event ulang tahun Play Together ya. Semoga aja eventnya menarik dan semoga aja nanti eventnya bagus ya teman-teman, dan bisa aku buat konten yang menarik untuk teman-teman menyaksikannya ya. Oke. Kalau begitu sampai sini aja videonya. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.